Ingat boleh? Malaikat orang tu tak Tuhan tak terima tak ada. Ada 45 negara Tuhan tak terima malaikat tu. Semua malam tu Tuhan terima belaka. Itu dalam hadis Nabi dia cerita. Malaikat ada 45 jenis manusia yang Tuhan tak terima. Padahal malam ni 10 Syaban tak ada dah. Ada setengah ulama kata malam ni 10 Syaban ni malam yang kita barukan banci kita semula. Remton mai. Malam ni 10 Syaban. Bulan Syaban kelebihan dia malam ni 10 Syaban. Yang mana kita telah maklum belaka malam ni 10 Syaban. Ada setengah kampung tu besar malam 10 Syaban. Buat manis-manis gapo baca Yasin. Semaya hajat. Minta Tuhan, minta sekian-sekian-sekian minta. Macam-macam lah keadaan. Tu malam ni 10 Syaban. Geno boleh gitu tu. Kerana malam ni 10 Syaban tika Nabi kita duduk dulu. Nabi kita duduk di Madinah dulu. Jibra'il mai ketuk pintu tengah malam. Malaikat Jibra'il mai ketuk pintu kok 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 kok. Tengah malam Nabi malam tu duduk tidur dengan Siti Aisyah. Nabi duduk tidur dengan Siti Aisyah. Tengah malam dah. Nabi buka ha ka ha bangun. Gi buka pintu tengok Jibra'il alaihi salam. Nabi kata ya Jibril, apa tengah malam buta ni? Orang tidur belaka dah. Ya Rasulullah, aku mari ni nak royak kemung ya Rasulullah. Malam ni malam ni 10 Syaban. Malam ni Allah Taala bukakan pintu rahmat 300 pintu rahmat. 300 pintu cong, 300 cong. Hak rahmat belaka. Ha tu. Lepas dia royak dah dia tu baik lagi. Jibra'il sudah royak baik berat lagi dah. Nabi kita selak pintu. Nabi kita selak pintu rumah Siti Aisyah. Masuk di dalam dia gerak. Aisyah. 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 Aisyah celak mata. Bila Aisyah celak mata, Nabi kata, Aisyah, boleh ke tak aku tak boleh tidur dengan kamu malam ni? Boleh ke tak aku tak boleh tidur dengan kamu Aisyah malam ni? Aisyah pun tanya, geno ya Rasulullah boleh tak boleh tidur? Sedangkan aku lama dah nanti gilirai. Aku nak siapa gilirai aku ni lama juga ya Rasulullah. Tiba-tiba mu tak boleh tidur macam mana ya Rasulullah? Nabi pun royaklah. Aisyah aku nak minta izin kamu. Malam ni aku tak boleh tidur dengan kamu Aisyah. Aku nak buat ibadat malam ni. Geno ya Rasulullah. Maka Nabi royak kata Jibril mari royak saat ni dengan Aisyah. Malam ni 10 Syaban. Allah Ta'ala buka pintu kebaikan 300. 300 pintu kebaikan malam ni Aisyah. Boleh ke tak Aisyah? Aku tak boleh tidur. Aisyah kata tak apalah ya Rasulullah. Dah muna buat amal ibadat tak apalah. Lalu tu Nabi pun selalu gilah. Tempat air dia, iam koma dia, gapa siap ambil esmayah. Hapas jadah dia, semayah lah Nabi kita. Semayah, lepas semayah, semayah, lepas semayah, semayah berdoa. Lepas berdoa semayah, pulak berdoa semayah, berdoa semayah. Aisyah pun tak mengatuk, bangun ambil esmayah katik. Semayah lep belakang Nabi, semayah, semayah, semayah. Tak rok Aisyah. Tak rok Aisyah. Aisyah duduk nyana di dinding rumah dia. Aisyah duduk nyana di dinding rumah dia. Aisyah nanti tengok tak agak dah. Nabi duduk semayah sore. Dekat nak subuh dah. Aisyah duduk cokok di nyana. Tiba-tiba Nabi kita dia sujud akhir sekali. Dia sujud akhir sekali. Lama. Lama, 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 lama. Aisyah sekor kata Nabi dah mati dah. Aisyah sekata Nabi mati dalam sujud dah. Duk tungging tu. Lama terlajak. Aisyah buat ambil kain. Ambil kain selah. Selimut. Letak dah belakang. Tudung banyak. Dia kata kau mati dah. Aisyah ingat dalam hati dia kata kena. Aku nanti tunggu cerah dah. Bila cerah aku nak pergi turut orang kata Rasulullah mati dah. Tu saja Aisyah. Basah dah. Bila lah Aisyah saat ini tutup kain selah. Kain lebih daripada Rasulullah. Kain panjang lep belakang. Aisyah dia dia sepak lep belakang Nabi tu. Kain tu. Sepak berat.
Tepuh dengan tapak kaki Nabi dia sujud. Tepuh dengan tapak kaki Nabi dia sujud. Dia sepak kain masuk. Aisyah berasa kena. Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk-nyuk. Tapak kaki Nabi. Aisyah kata, tak mati lagi. Dia kata, kau mati dah. Aisyah pun tarik kain serah. Dah. Tarik kain yang tudung yang termayak dah. Dusta ya Nabi kita. Lepas pada Aisyah tarik kain. Dusta Nabi kita pun. Allahu Akbar. Akik kepala daripada sujud akhir sekali. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baca tahiyyat akhir. Sudah siap tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi wisalai 12. Astagfirullahalazim. Aisyah kata, ya Rasulullah, aku dah suka kata mati dah ya Rasulullah. Allah geno Rasulullah musujuk je lalu. Geno musujuk je lalu ya Rasulullah. Geno panjang je lalu lama Rasulullah. Aku dah suka kata mati dah Rasulullah. Aku nanti cerah dan nak kita teruk orang. Nabi kata, hei Aisyah, tak kira ku rakyat kemundah ke. Malam ni malam Allah Ta'ala buka pintu rahmat. Memintaklah kapa munak. Hani nak rakyat tu malam ni 10 Syaban. Ingat malam buat kita duduk pay Syaban ni. Syaban kalau duduk pay kita ni ingat malam. Malam tu kena berjaga. Bukan jaga tengok bola. Lama jaga tengok bola. Ha, malam tu beribadat. Lep petang ni tidur dulu, tidur, tidur dulu. Bangun boleh pukul 3 ke, selalu setak, 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 setak. Apa semaya? Lepas 2, 2, lepas 2, 2, lepas 2, 2. Ha, celah-celah tu akak tangis, akak tangis, akak tangis. Mitok, mitok, mitok. Tuhan buka malam tu 300. Kalau kita tak ada benda-benda hak jadi halalkan doa kita, insya-Allah boleh. Boleh. Tuhan buka seluar luar 300, 300 pintu kebaikan. Ni noya pintu rahmat. Ada belaka. Nak minta ke apa? Nak minta Toyota Rewo ke? Ha, tu nak minta ke apa nak BMW ke? Ha, nak minta ke kebun durian ke? Ha, nak minta rumah besar ke? Nak minta nak minta apa dosa ke? Nak minta kejayaan ke? Nak minta panjang umur ke? Nak minta we anak jaya ke? Hak tung dah we klik semula. Minta belaka, minta belaka malam tu. Minta, 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 minta. Ha tu nak ayat tu malam tu, malam tu, malam tu, malam tu. Ingat boleh? Malaikat orang tu tak Tuhan tak terima tak ada. Ada 45 negara Tuhan tak terima malam tu. Semua malam tu Tuhan terima belaka. Itu dalam hadis Nabi dia cerita. Malaikat ada 45 jenis manusia yang Tuhan tak terima. Padahal malam ni 10 Syaban tak ada dah. Ada setengah ulama kata malam ni 10 Syaban ni malam yang kita barukan banci kita semula. Remton mai. Ciwit mai. Hani malam ni 10 Syaban. Hak setahun sekali. Hak setahun sekali hisap. Sebab tu panggil, kita minta semula, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, murah rezekiku, ya Allah. Jayalah anakku, ya Allah. Sehat badanku, ya Allah. Rajinlah aku amal ibadat, ya Allah. Matilah aku dalam imej, ya Allah. Minta ke apa? Kita minta Tuhan ni, apa panggil ke apa? Bagi hukum semula pula. Haa, tu nak ayat tu. Ni hukum setahun sekali. Malam ni sepuluh Syaban. Haa, ni kelebih bulan Syaban nak ayat tu. Kita minta. Mereka hak Nabi dia ayat ada paling mana kara. Di antaranya Tuhan tak apung dosa kita ke apa. Siapa dia? Iaitu tukang nujung. Tuk nujung, tuk nujung. Tuk nujung Tuhan tak terima. Tuk nujung Tuhan tak apung dosa dia. Siapa dia ratik? Kijun nujung, nujung, nujung. Apa ni nengok, 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 nengok. Nujung nengok ha tu lebih kurang lah. Dia berkata, hei, tu tengok eh, mutur kawai pas kulit mana ni, hei. Mana kemarin ambil demo. Dia pun ambil tengok, oh. Tak ada jalan dah, jauh, jauh, jauh. Mutur demo ni jauh, jauh, jauh. Hmm, tak ada jalan dah, tak ada jalan dah, tak ada jalan dah, tak ada. Oh, tengok gelak sebelah tu tak ada. Ha, bau, bau. Ha, tidak. Ha, tu tak.
tu Tuhan tak apung dosa orang tu. Tu dia antaranya. Yang kedua gapo nama Tuhan tak apung. Anak yang neraka dua ibu bapa. Anak neraka dua bapa sesama mintaklah. Mereka mek dia tu maaf dia. Kalau mek dia cek dia tak maaf dia tak mintaklah Tuhan tak wi. Hak tu tak wi tu. Tak sesama mintaklah gapo nama pun. Han ni noyak di antaranya. Yang ketiga gapo nama? Hak tak terima doanya. Tak minta tak apungnya. Orang sentiasa berzina. Orang selalu berzina. Kita panggil tak orang bilik. Duk hari-hari dia tak ada kerja gapo kerja begitu so. Ha, tak ada wasung krok, tak ada wak gapo kerja begitu ya. Ha, mereka dia beradu dia dia bertobat dah lain. Ha tu. Yang keempat gapo nama yang keempat? Yang keempatnya mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Duk kaya, kaya tak ada tinggal lagi. Dia berkata sikit dah, lah ni sebulan sekeni dah. Walau sebulan sekeni pun, tak. Ha, tak terima, tak terima. Mereka dia tinggal tu. Hani ni ayat tu malis pun sampai. Malis pun sampai tak ada dah. Sebab tu rebuk lah buat kita. Rebuk, 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 rebuk. Caya amal lah. Rebuk mitok malis tu. Ha, malam tu malam dibukakan pintu rahmat kita. Mitok, mitok, mitok. Ha, pas kita nak ambil mana setahun sekali ya weh. Semalam tu ya. Kalau dead tak ada dak berat dah malam esok ada dah. Tak ada dah, tak ada dah, tak ada dah. Hani kebaikan di malam ni sepuluh Syaban. Ha, tu ingat molek neh. Ada pun orang yang baca Yasin tu hak tu hak ulama buat ya. Bukan wajib buat gitu dak. Lama kena baca Yasin 3 kali. Niat 3 kali. Semaya hajat. Hak tu ulama buat ya. Kita sewa betul tak apa. Tidak. Kita nak ngatik. Ha mengatik. Kita nak baca doa. Ha baca doa. Ha. Kau lah ke mana. Kita nak baca Quran. Ha baca Quran. Tak mesti kena buat pasal tu. Tapi nak ayat kata malik pun tak beri. Malik ibadat. Malik ibadat. Ha, kena ibadat. Lagi pula Tuhan apungkan dosa hamba-hamba dia. Ha tu boleh boleh Syaban. Yang ketiganya bulan bulan Ramadan. Bulan Ramadan.